Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rizky Febriani Putri dan Ibu Saukina selaku dosen pengampu dari mata kuliah Sejarah Sains. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang sejarah tambang batubara di Kalimantan Selatan. Adapun anggota kelompok kami yaitu terdiri dari Ade Rizkina Adini, Afifa Indra Utami, Bunga Alifia Nabila, Lina Rosida, Pangestu Pradana Herdiawanto, Serwina Ranisa, Siti Aminah, Syahrini Mukherjee, dan saya sendiri Yuli Marlina Silayang. Sejarah tambang batubara di Kalimantan Selatan. Batubara merupakan bahan galian berharga yang keberadaannya terpendam di dalam tanah. Untuk mendapatkan batubara diperoleh dengan cara digali atau ditambang. Aktivitas tambang batubara di Indonesia muncul pada masa kolonial Hindia Belanda dan merupakan bagian dari eksplorasi bahan mineral pada abad ke-19. Setelah Belanda menyadari besarnya potensi dan arti penting dari batubara, maka dimulailah eksplorasi geologi untuk mengetahui cadangan batubara di bumi kepulauan Indonesia dan menemukan lokasi-lokasi tambang. Seperti yang kita ketahui bahwa Kalimantan merupakan daerah yang memiliki cadangan batubara terbesar. Nah, lokasi-lokasi cadangan batubara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, seperti Kutai, Pulau Laut, Pangaron, Martapura, dan Mandai. Salah satu contoh tambang batubara di Kalimantan yaitu tambang batubara Oranje Nassau, yang mana tambang batubara ini tercatat sebagai tambang batubara tertua di Indonesia yang merupakan milik pemerintah Hindia Belanda yang didirikan di atas tanah milik Kesultanan Banjarmasin. Nah, Kalimantan Selatan merupakan wilayah milik Kesultanan Banjarmasin. Pemerintah Hindia Belanda mendapatkan izin dari Sultan Adam untuk melakukan penggalian batubara di beberapa daerah, antara lain tambang Oranje Nassau di Pangaron atau Riam Kiwa pada tahun 1849, kemudian tambang Julia Hermina di Banyu Irang dan Kalangan pada tahun 1853. Tambang batubara Oranje Nassau ini diresmikan penggunaannya pada tahun 1000. Selanjutnya, lokasi tambang batubara Oranje Nassau berada di Desa Pangaron, Kecamatan Pangaron, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang jaraknya dari kota Martapura sekitar 50 km ke arah timur laut. Dua gambar pada slide ini merupakan lokasi tambang batubara Oranje Nassau jika dilihat dari sebuah peta. Penting untuk diketahui bahwa tambang ini diresmikan pada tahun 1849 oleh Gubernur Jenderal J.J. Orohusen pada tanggal 28 September 1849 yang luasnya sekitar 169,6 meter persegi. Tambang ini merupakan bagian dari Gunung Pagaran yang diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Riam Kiwa di sebelah utara dan Sungai Maniapan Kecil di sebelah selatan. Selanjutnya adalah kompleks pertambangan. Kompleks pertambangan batubara Oranje Nassau oleh penduduk diberi nama dengan Sumur Putaran dikarenakan terdapatnya lubang sumur dan benda bentuk melingkar yang dapat berputar. Jejak-jejak aktivitas tambang batubara yang masih ditemukan pada kompleks tersebut meliputi bangunan air berupa sumur bekas lubang galian batubara, bangunan monumental untuk menempatkan mesin, lorong, terowongan, dan lantai. Dan gambar di samping ini merupakan sketsa kompleks pertambangan batubara Oranje Nassau di Kalimantan Selatan. Yang pertama ada sumur. Sumur yang terdapat pada situs Oranje Nassau diwujudkan dua lubang galian berderet berdenah persegi panjang berukuran sekitar 2x2 meter. Keempat dinding lubang sumur dibuat dari susunan bata tidak berlepa dan sumur tidak beratap. Antara lubang sumur 1 dan lubang sumur 2 dipisahkan oleh pondasi yang dibuat dari bahan bata tidak berlepa.
Dua sumur itu masing-masing memiliki sebuah lorong atau terowongan yang berupa lubang di dalam tanah yang digali secara mendatar yang terdapat pada dinding lubang sumur bagian utara. Pintu masuk lorong berdenah persegi panjang, bagian atas pintu masuk lorong berbentuk lengkung setengah lingkaran. Di dalam aktivitas penambangan batu bara, sumur ini merupakan fasilitas yang sangat penting karena sumur ini terkait dengan tempat menggali tanah untuk mendapatkan batu bara yang terpendam di dalam tanah. Menggali tanah, mengangkatnya, dan membersihkan dari campuran tanah dan lumpur merupakan pekerjaan utama dalam proses penambangan batu bara. Itu tadi penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada bangunan. Satu-satunya bangunan yang masih tersisa yaitu rumah mesin yang berada 2 meter di sebelah utara sumur. Fungsinya sebagai rumah mesin dapat diamati dari jejak-jejak yang membekas berupa goresan berbentuk lingkaran menempel pada 2 buah dinding tembok bangunan bagian dalam. Pada bagian tengah goresan lingkaran ada sebuah lubang yang tembus hingga ke bagian luar. Ciri ini ditafsirkan sebagai tempat kedudukan mesin. Berdasarkan foto ilustrasi yang menggambarkan kompleks pertambangan batubara di Inggris pada abad ke-19, diperoleh informasi penggunaan fasilitas penunjang batubara antara lain menara tinggi dengan lingkaran menyerupai katrol. Fungsi katrol tersebut untuk menarik atau mengangkut batubara dari dalam lubang sumur galian ke atas permukaan tanah. Melihat ilustrasi tersebut, fungsi bangunan menyerupai menara pada kompleks tambang batubara Oranje Nassau ditafsirkan serupa dengan menara pada kompleks pertambangan di Inggris. Kemudian ada lorong permukaan tanah. Berbeda dengan lorong pertama yang terdapat di dalam sumur, lorong kedua berada di sebelah selatan lubang sumur. Berupa 4 lubang berdenah 4 persegi panjang, digali mendatar, memanjang orientasi arah utara selatan. Lorong ada yang terbuka pada bagian atas atau permukaannya, menyerupai kanal saluran air, dan ada pula yang tertutup. Lorong kedua berjumlah 4 buah berderet arah barat timur. Kedalaman lorong sekitar 1,5 sampai 2 meter. Lantai dan dinding bagian dalam diperkuat dengan bata. Mengamati ciri-ciri tersebut, kiranya lorong kedua dapat ditafsirkan sebagai lorong yang dapat dilalui oleh lori pengangkut batu bara. Dugaan adanya lori pengangkut batu bara didukung oleh temuan lainnya, yakni dua roda besi. Batu bara yang telah digali dari dalam lubang sumur diangkat dan diangkut menggunakan lori menuju lorong kedua. Perkenalkan, nama saya Syahrini Mukherjee. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu masuknya teknologi tambang batu bara dan perkembangan mesin buat tambang. Sebagai tambang batu bara tertua, Oranje Nassau menjadi tonggak penting sebagai penanda masuknya teknologi pertambangan batu bara di Indonesia, yang nantinya akan diikuti dengan kemajuan teknologi lainnya, misalnya transportasi. Teknologi tambang batu bara merupakan teknologi yang berasal dari Inggris, sedangkan pencetus ide adalah Belanda. Tunjuk bahwa masuknya teknologi tambang batu bara di Indonesia berasal dari Inggris berdasarkan data berinskripsi pada lantai situs Oranje Nassau yang bertulisan Patent P. Brown and Son Paisley. Bisa kalian lihat gambarnya di samping. Bersamaan waktunya dengan berkembangnya pertambangan batu bara di Hindia Belanda, dibutuhkan tenaga ahli pertambangan. Sedangkan pemerintah kolonial Belanda pada saat itu belum memiliki tenaga ahli tambang dan ahli geologi secara umum yang terdidik. Guna mendukung berbagai kegiatan pertambangan, pemerintah Hindia Belanda merekrut tenaga asing dari Eropa seperti Wolfgang Laupert, ahli geologi berasal dari Swiss. Itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman yang lain. Terima kasih. Selanjutnya, eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara tidak terpisahkan dari penemuan baru yang berkaitan dengan kemajuan teknologi mesin uap yang dipelopori oleh James Watt. Penemuan James Watt kemudian melahirkan inovasi baru, mulai dari kapal uap, lokomotif, dan mesin pabrik. Inovasi ini tidak lepas dari kebutuhan akan bahan bakar hasil tambang, baik batu bara maupun minyak bumi, yang menimbulkan kompetisi di antara negara-negara Eropa saat itu. Pada tanggal 28 September 1849, oleh Jan Jacob Rosselsen,
sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia langsung datang ke Pengaron untuk meresmikan tambang batubara. Nama yang cukup bergengsi bagi bangsa Belanda pun diberikan untuk tambang tersebut adalah Oranje Nassau. Hal ini menyiratkan bahwa batubara bernilai strategis dari aspek ekonomi maupun politis. Batubara tidak lagi hanya digunakan dalam kegiatan sehari-hari keluarga Eropa untuk bahan bakar perapian saat musim dingin atau untuk memasak di dapur. Lebih dari itu, batubara lalu difungsikan untuk menggerakkan mesin-mesin bertenaga uap, kereta api uap, kapal uap, dan beragam jenis industri membutuhkan pasokan batubara. Pengaruh tambang batubara pada perkembangan teknologi begitu luar biasa. Batubara digunakan sebagai sumber energi pada lokomotif kereta api dan kapal uap. Maskapai kereta api Belanda, yakni Nederland Indische Spoorwegmaatschappij, NIS, menggunakan batubara sebagai bahan bakar lokomotif kereta. Sementara itu, NV Koninklijke Vaartmaatschappij, EKVM, mulai mengoperasionalkan armada kapal uap kapal api pada tahun 1891 dengan menggunakan bahan bakar batu bara pula. Tidak menutup kemungkinan, batu bara yang digunakan pada lokomotif kereta api dan kapal uap adalah batu bara yang dihasilkan dari Kalimantan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya adalah mengenai sumber daya alam batu bara. Materi pembentuk batu bara. Jadi hampir seluruh pembentukan batu bara itu berasal dari tumbuhan. Nah, yang pertama itu ada dari alga, yakni dari zaman Pre-Cambrium hingga Ordovisium dan bersel tunggal. Sangat sedikit endapan batu bara dari periode ini. Selanjutnya ada silofit, itu dari zaman Silur hingga Devon Tengah, merupakan turunan dari alga. Sedikit endapan batu bara dari periode ini. Selanjutnya ada pteridofita, materi utama pembentuk batu bara berumur karbon di Eropa dan Amerika Utara. Selanjutnya ada gimnospermae, kurun waktu mulai dari zaman Permain hingga Kapur Tengah. Jenis pteridospermae seperti Ganga mopteris dan Glossopteris adalah penyusun utama batu bara Permain seperti di Australia, India, dan Afrika. Dan terakhir ada dari angiospermae, yakni dari zaman kapur atas hingga kini. Jenis tumbuhan ini termasuk jenis tumbuhan modern. Selanjutnya, tahap pembentukan batu bara. Tahap ini meliputi dua tahap, yang pertama tahap biogenetik atau biokimia, yang mana tahap ini merupakan sesar tanaman yang tergenang air pada kedalaman 0,5 sampai 10 meter. Mineralnya akan membusuk dan melepas unsur K, N, O, dan C dalam bentuk senyawa CO2, H2, dan NH3 menjadi humus. Oleh bakteri diubah menjadi gambut sehingga terbentuk liquid, yakni batu bara muda. Faktor utama perubahan ini adalah kadar air, tingkat oksidasi, dan gangguan biologis. Kemudian tahap malihan atau geokimia merupakan tahap yang kedua, mengikuti proses perubahan dari lignit menjadi bitumenit dan akhirnya antrasit. Batu bara dengan tingkat pembatubaran rendah seperti lignit dan subbitumenit memiliki tingkat kelembapan yang tinggi dan kadar karbon yang rendah, sehingga kandungan energinya juga rendah. Sedangkan bitumenit dan antrasit merupakan tingkat pembatubaran tinggi dan memiliki energi yang lebih tinggi. Kemudian umur batu bara. Pada zaman karbon, kira-kira 347 juta tahun yang lalu merupakan masa pembentukan batu bara yang paling produktif, di mana hampir seluruh deposit batu bara yang ekonomis di belahan bumi bagian utara terbentuk. Kemudian setelah zaman karbon, yaitu zaman Permian, kira-kira 200 juta tahun yang lalu juga terbentuk endapan batu bara yang ekonomis dan bumi bagian selatan seperti Australia. Selanjutnya yang terakhir yaitu zaman Tersial, kira-kira 10 sampai 13 juta tahun lalu di berbagai belahan bumi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya.
Baiklah, saya Bunga Lipia Nabila akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sifat-sifat fisik batubara. Yang pertama, berat jenis. Berkisar dari 1,25 gram per cm kubik hingga 1,70 gram per cm kubik, pertambahannya sesuai dengan peningkatan derajat batubara. Yang kedua, kekerasan. Uji kekerasan batubara dapat dilakukan dengan mesin Hargrove Grindability Index atau HGI. Nilai HGI berbanding terbalik dengan kekerasan batubara. Yang ketiga, warna. Bervariasi mulai dari berwarna coklat pada lignit hingga warna hitam legam pada antrasit. Yang keempat, goresan. Lignit goresan hitam keabu-abuan, berbitumin warna goresan hitam, dan kenel warna goresan dari coklat hingga hitam legam. Dan yang terakhir, pecahan. Pecahan dari batubara memperlihatkan sifat dan mutu dari suatu batubara. Antrasit dan batubara kenel mempunyai pecahan konkoidal. Batubara dengan jet terbang tinggi cenderung memecah dalam bentuk persegi, balok, atau kubus. Sifat-sifat kimia batubara. Yang pertama, karbon. Jumlah karbon yang terdapat dalam batubara bertambah sesuai dengan peningkatan derajat batubaranya. Kenaikan derajatnya dari 60% hingga 100%. Yang kedua, hidrogen. Hidrogen dalam lignit berkisar antara 5%, 6%, dan 4,5%. Dalam batubara berbitumin sekitar 3% hingga 3,5% dalam antrasit. Yang ketiga, oksigen. Kandungan oksigen dalam lignit sekitar 20% atau lebih, sedangkan dalam batubara berbitumin sekitar 4% hingga 10%, dan sekitar 1,5% hingga 2% dalam batubara antrasit. Yang keempat, nitrogen. Jumlahnya sekitar 0,55% hingga 3%. Batubara berbitumin biasanya mengandung lebih banyak nitrogen daripada lignit dan antrasit. Yang terakhir, sulfur. Sulfur dalam batubara biasanya kurang dari 4%. Terdapat dalam 3 bentuk yaitu sulfur piritik, sulfur organik, dan sulfat sulfur. Penambangan batubara. Terdapat 2 jenis penambangan batubara atau yang dikenal dengan sistem ekstraksi mineral, yakni tambang terbuka dan tambang tertutup atau tambang bawah tanah. Penambangan terbuka pada umumnya dilakukan pada bahan galian atau cadangan mineral yang terasosiasi dengan batuan penutup atau pendukungnya yang sudah terekspos ke permukaan bumi. Pada umumnya, lapisan batubara berada pada kedalaman tidak lebih dari 6 meter. Penambangan tertutup merupakan cara yang dilakukan pada bahan galian mineral terdapat di dalam perut bumi dan tertutup oleh lapisan batuan penutup yang tebal, sehingga perlu pembuatan lubang atau terowongan untuk mengekstraksinya. Secara garis besar, proses penambangan batubara meliputi penyiapan lahan tambang, pengupasan lapisan penutup batubara, dan pengambilan batubara. Tambang terbuka dilakukan dengan mengupas tanah penutup. Adapun tambang dalam dilakukan dengan membuat lubang persiapan baik berupa lubang sumuran ataupun berupa lubang mendatar atau menurun menuju ke lapisan batubara yang akan ditambang. Pengaruh pertambangan batubara terhadap masyarakat. Setiap kegiatan penambangan baik batubara ataupun yang lainnya pasti menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan sekitar. Dampak positifnya adalah meningkatkan devisa negara dan pendapatan asli daerah serta dapat menampung tenaga kerja. Sedangkan dampak negatifnya adalah merusak lingkungan sekitar serta dapat mengganggu aktivitas masyarakat setempat dan juga berdampak terhadap sosial kemasyarakatan dari kegiatan penambangan batubara yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, kegunaan batubara. Yang pertama, sumber bahan bakar pembangkit listrik. Yang kedua, bisa diubah menjadi bahan bakar cair dan bahan bakar gas. Yang ketiga, sebagai pendukung dalam industri baja. Yang keempat, sebagai pendukung dalam industri aluminium. Yang kelima, berguna dalam industri semen. Dan yang terakhir, penggunaan tar batu bara. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu dampak kerusakan terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ada pencemaran air.
bisa dilihat di sini limbah dari batu bara itu bisa mempengaruhi keadaan air dan mencemari keadaan sungai. Misalnya di sini ada sungai satu yang ada di Tanah Bumbu dan sungai Amandit yang ada di Kalsel. Seperti yang kita ketahui bahwa permukaan batu bara itu mengandung pirit atau besi sulfida berinteraksi dengan air, kemudian menghasilkan asam sulfat yang tinggi, sehingga dampaknya itu terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan dan biota air lainnya, sehingga sungai sensitif dan terjadi perubahan pH yang drastis. Batu bara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, turinium dan isotop radioaktif yang terbentuk secara alami, yang jika dibuang itu akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus-menerus berpindah melalui rantai makanan yang ada di sungai, dan dikonversi menjadi metil merkuri yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia, terutama nih ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri dari limbah batu bara tersebut. Kemudian yang kedua yaitu ada pencemaran udara. Dengan adanya pencemaran udara ini, maka sangat mengganggu kesehatan masyarakat, sehingga polusi pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia, khususnya pernapasan. Menurut logika, udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru-paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernapasan seperti influenza, bronkitis, pneumonia, serta penyakit kronis seperti asma dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada pencemaran tanah. Pengembangan batu bara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetik, menggantikan profil tanah genetik, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, dan mengubah topografi umum daerah pengembangan secara permanen. Nah, di samping itu kita ketahui bahwa pengembangan batu bara juga menghasilkan gas metana. Gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca. Aktivitas pertambangan batu bara juga berdampak terhadap peningkatan laju erosi tanah. Kejadian erosi merupakan dampak tidak langsung dari aktivitas pertambangan batu bara, melainkan dampak dari pembersihan lahan untuk bukaan tambang dan penggunaan fasilitas tambang seperti perkantoran, permukiman karyawan, dan lain sebagainya. Dampak penurunan kesuburan tanah oleh aktivitas pertambangan batu bara terjadi pada kegiatan pengupasan tanah atau yang disebut dengan topsoil, dan tanah penutup atau yang disebut dengan subsoil. Pengupasan tanah pucuk dan tanah penutup akan merubah sifat-sifat tanah, terutama sifat fisik tanah, di mana susunan tanah yang terbentuk secara alamiah dengan lapisan-lapisan yang tertata rapi dari lapisan atas ke lapisan bawah akan terganggu dan terbongkar akibat pengupasan tanah tersebut. Sederhananya, dampak dari tambang ini mengubah struktur lapisan tanah, sehingga dari tanah yang awalnya subur secara alami jadi konsentrasinya berubah seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tentang sejarah tambang batubara Oranje Nassau yang merupakan bukti dari perkembangan sejarah sains yang ada di Kalimantan Selatan. Sekian, terima kasih.